Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aksa Motor. Oke, teman-teman bisa lihat di depan kita sudah ada motor Vixen Old, atau tepatnya bukan Vixen Old ya, tapi Vixen New, generasi kedua dari keluarga Vixen. Ini keluaran tahun 2012. Bisa kita lihat dari plat nomornya, ini baru satu kali ganti kaleng atau ganti plat nomor. Oh, yang ketiga kali kalau ini nggak dijual. Ini kebetulan pasien saya ini lama nggak dipakai, akibatnya kaki tekor. Tapi kali ini saya nggak bikin video tentang tutorial ya, memperbaiki, tapi kita coba review motor Vixen tahun keluaran 2012 yang kelihatan masih seger banget, teman-teman. Oke, langsung kita review saja, bro. Oke, langsung kita review saja, teman-teman. Jangan nunggu lama ya. Oke, dari depan dulu, teman-teman. Motor ini masih kelihatan gres, masih kelihatan seger banget. Dari headlamp juga masih tidak ada retak-retak di sini. Biasanya kalau motor udah lumayan berumur ya, ini kan tahun 2012. Udah hampir berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun. Masih terlihat baik-baik saja, mungkin karena pemiliknya jarang pakai atau gimana, mungkin perawatan, dari segi perawatan biasa-biasa saja, mungkin jarang dipakai, teman-teman. Masih standar. Terus di bagian speedometer masih standar, dan bisa teman-teman lihat sendiri mika atau kaca speedometer masih dalam keadaan baik, tidak ada macam apa putih-putih sini, biasanya retak-retak tuh kalau motor yang sering terkena panas atau udah berumur gini. Tapi ini masih bagus, masih nampak kayak motor baru keluar dari dealer. Setir masih standar, masih dipertahankan karena emang ini motor standar, teman-teman. Jadi nggak banyak macam-macam. Mungkin kalau kita perhatikan, lampu sen ini sepertinya udah diganti ya, bukan bawaannya lagi, sama kanan kiri, belakang juga mungkin udah diganti. Ini yang bikin saya ngiler ini, teman-teman ya. Bodinya nih masih nginclong. Dan shockbreaker juga masih standar semua, kelihatan sempurna lah. Spakbor masih bawaan, rem cakram juga masih bawaan semua. Mungkin kampas juga belum ganti ini, teman-teman. Minusnya ini seal shockbreaker depan bocor, dan pindah ke bagian mesin masih standar bawaan pabrik. Nanti kita coba seperti apa suaranya ya, biar teman-teman tahu. Untuk bagian rangka, teman-teman, masih belum ada dempul-dempulan, masih pokoknya ini motor masih gres, masih seger, nggak ada kropos. Untuk rangka seperti biasa kalau Vixen tuh ya, delta box. Dan teman-teman lihat sendiri itu keadaan mesinnya, masih nggak ada bocor oli, cuma di bagian knalpot ini ada karat sedikit, wajar lah ya. Pokoknya masih standar.
minusnya sedikit lah teman-teman ya. Cuma untuk bagian roda ini udah bukan bawaan pabrik, udah diganti sama pemiliknya. Masih standar semua. Ban sama lampu sen ini udah ganti. Bukan bawaan. Bodi-bodi juga masih mulus. Teman bisa lihat sendiri, bagi pecinta motor standaran pasti ngiler nih kalau lihat motor Vixen tahun 2012. Jok masih bawaan. Juga tangki bensin. Pokoknya motor ini kelihatan hampir sempurna. Bagi pecinta motor standar, ini masih kelihatan sempurna banget. Ini masih ada ya stiker di atas tangki itu. Spion juga masih standar. Kanan kiri. Kita coba seperti apa suara mesinnya. Nah, teman-teman bisa dengar suara mesinnya masih gurih, hampir nyaris sempurna lah. Oke, kita matiin karena saya rasa cukup reviewnya kali ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu teman-teman ya review motor Vixen New tahun 2012. Semoga teman-teman di sana bisa tahu kalau Vixen 2012 itu masih eksis dan masih ada yang motor Vixen yang semulus ini. Dan menurut saya ini luar biasa ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.